Gak biasa-biasanya istrinya telat kirim uang. Apa? Kasian si Akum. Gak biasa-biasanya istrinya telat kirim uang. Iya, saya juga kasian atuh Ceng. Iya, gak biasa-biasanya istrinya telat kirim uang. Mungkin karena istri saya kirim uangnya terlalu besar bulan ini kali ya. Jadi punyanya si Akum ditunda dulu sama si Bang. Ah, kiriman dari istri saya ada. Ya, beda kasus kamu mah doi. Kiriman dari istri kamu terlalu kecil, Bang. Kasian sama kamu. Ada gajah di balik pembatu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka doi. Kenapa si Dadang pindah ke rumah sini? Karena diusir. Kamu mah nanya dijawab sendiri. Ya iya tuh doi. Kalau kita punya tetangga seperti si Dadang juga, pasti kita usir, iya kan? Enggak. Ah, kamu mah doi. Kamu harusnya sepakat sama saya, kita kan teman, kita kan CS. Oh, gitu. Saya juga kagum doi sama rumah saya sendiri. Rumahnya bagus, tapi Kang Dadang ya? Iya. Soalnya teh rumah yang dulu itu kecil. Mobil tuh nggak bisa masuk. Kang Dadang mau beli mobil? Kamu teh jangan diomong-omongin begitu. Ah, nanti jadi riak. Nanti saya tak kabur. Terus jadi sombong. Ya, Ceng? Ini mah bis malam juga masuk atuh Kang Dadang. Oh iya, kan kalau beli mobil nggak cuma satu, doi. Ya udah kalau begitu, saya masuk dulu ya. Ini mau nyobain panci Made in Jerman. Soalnya si Debbie mau makan ayam tulang lunak kayaknya. Ayam tulang lunak bahasa Inggrisnya fried chicken, Ceng. Ayam tulang lunak bahasa Inggrisnya bukan fried chicken, chicken melehoy. Oh, gitu. Kita gitu. Tuh, lihat tuh doi. Katanya banyak duit, tapi tulang ayam buat anaknya. Kalau saya mah tulang ayam buat kucing. Kang Dadang, punten. Mana sofa? Oh, sofa ada. Itu di dalam. Oh. Kan kemarin habis beli sofa baru. Cuma posisinya belum seret. Ya. Yuk, lihat yuk. Siap, Kang.